warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Bonsai Sulawesi. Kali ini sobat bonsai, saya akan berburu kembali, menelusuri jalur pegunungan ini ya sobat bonsai. Kita lihat di belakang saya sana itu jalur pegunungan. Mudah-mudahan di jalur ini saya bisa dapat bahan bonsai yang bagus-bagus dan berkarakter. Oke sobat bonsai, ikuti terus keseruan kami dalam berburu bahan bonsai pada hari ini. Jadi langsung saja kita cari bahan bonsainya di jalur ini. Oke, let's go. Akhirnya saya menemukan salah satu bahan bonsai serut. Ini dia, sobat bonsai bisa lihat. Ini meliuk, tapi ada keunikannya ya sobat bonsai, yaitu dia mempunyai batang dua ya. Dia pecah di sini sobat bonsai, bisa lihat. Dan ini akan saya ambil ya sobat bonsai. Oke sobat bonsai, simak terus ya proses pendongkelannya. Karena ini sangat unik bahannya. Oke, langsung saja kita eksekusi ya. Nah sobat bonsai, saya di sini mendongkel tidak sendiri ya, tapi saya dibantu oleh saudara saya. Saudara Moses. Mantap. We'll be right back.
sobat bonsai. Setelah saya gali ke dalam, kurang lebih seperti ini ya akarnya. Oke sobat bonsai, saya pikir saya mau potong di bagian sini ya sobat bonsai, dan bagian sini, karena ini sudah cukup dan sudah cukup panjang juga ya sobat bonsai. Oke sobat bonsai, simak terus ya. Nah sobat bonsai, akhirnya selesai juga proses pemotongan ya. Oke sekarang tinggal kita rapikan. Nah sobat bonsai, setelah saya bersihkan, saya seleksi bagian akar-akarnya yang kecil-kecil ini ya. Kurang lebih gayanya seperti ini ya sobat bonsai. Bagaimana sobat bonsai? Keren? Ini gayanya seperti di batangnya, seperti saling melilit ya sobat bonsai. Nah sobat bonsai, sekian dulu video perburuan dari kami pada hari ini, karena waktu juga sudah mau sore. Jadi yang sudah menonton saya ucapkan banyak terima kasih, dan yang baru menonton jangan lupa di like, di share, di subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar saya lebih semangat membuat konten-konten terbaru tentang perburuan bahan bonsai ke depannya. Oke sobat bonsai, sekian saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.